kita coba untuk mukbang ini satu bungkus. Apa ini? Indomie cili hijau. Perisa cili hijau, dia bilang. Ini mie kesukaan adik saya. Pedas juga tau nih. Saya mau tes mukbang satu bungkus. Oke, kita masuk. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hai, kita sudah siap masak. Kita tuang rempah dia. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada cili hijau dan kicap. Oke, sudah saya siap tuang, kita campur dia air. Kita mulai. Ada 10 biji telur, 2 biji ayam, 1 paha, dan 5 bungkus Indomie perisa cili hijau. Kalau saya makan begini kan, asal saya makan mesti tuh saya beli lebih daripada satu. Asal saya mukbang mesti ada lebih lagi tuh saya makan. Ya bukan saya makan, kami beli. Sebab semua mesti mau rasa apa yang saya makan. Dia tidak pedas. Tapi bolehlah kalau yang tidak tahan pedas tuh ngamle ini dia makan. Yang saya suka ini dia punya aroma cili hijau. Kalau saya makan mie pedas gila, kalau yang lain mie sedap, kalau yang tidak tahan lah. Contohnya macam suami saya sama anak saya yang kecil, jarang makan tuh sejak yang Maggie sedap tuh. Masa saya mau bang mie pedas gila. Hmm.
saya karena jealous minum tuh apa itu lemon sama limau kasturi. Ya sudah dapat buat teh. Buat masa sekarang nih tiada lemon. Ada juga saya tanam lemon tapi baru begini dia punya buah. Dan sekarang jam berapa bang? 3:30 kah? Jam apa tuh ya? Thank you.
habis. Tapi ayamnya saya tidak dapat kasih habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nanti kamu coba makan mie Indomie perisa cili hijau. Jangan. Lah, bye-bye.